harus sekolah yang pintar. Ingat, di sekolahan jangan nakal ya. Iya, Mak. Emang kita harus ya, Mak, jadi orang sukses? Ya iyalah, Mak gak mau Markona jadi seperti Emak. Kalau gagal, Mak? Ya dicoba lagi. Sampai kapan, Mak? Ya sampai sukses, Markona. Jadi orang tuh harus jadi kayak warteg. Kok warteg sih, Mak? Iya, jadi orang tuh harus kayak warteg. Sederhana tapi berkualitas. Udah cepetan buka. Emang Markona itu cita-citanya mau jadi apa? Mak pengen tahu. Markona pengen jadi dokter, Mak. Hebatnya anak emak. Semoga tercapai ya cita-citanya ya. Tapi kata teman-teman Markona, impian Markona terlalu besar, Mak. Hei, bukan impian kamu yang terlalu besar, tapi pikiran mereka yang terlalu kecil. Kamu harus semangat ya, gak boleh menyerah ya. Seberang sungai, Mas Yuti, mau peternakan saya. Orang mau nyebrang sungai kok pakai sendal kayak gitu. Rempong. Tolong saya dong, Mas Yuti. Saya mau ke seberang sungai, nanti saya upahin deh. Tolong gimana, ya udah nyebrang aja. Gendong saya dong, Mas Yuti, nanti saya kasih uang deh. Saya nggak biasa, Mas Yuti, nyebrang sungai-sungai gini. Dasar burempeng, udah ayo cepetan, cepetan. Masipi, nanti jatuh. Udah, iya, udah, jangan cerewet. Aduh, Masipi, kacamata saya, Masipi. Aduh, Masipi. Aduh, ya, apa banget sih. Aduh, ya, cepetan. Udah, cepetan, naik. Bisa kamu
itu. Emang gimana ceritanya? Ya Allah, jadi siapa yang menandatangani proklamasi? Siapa yang tahu ini? Siapa? Pak Gurang Kribo itu nanya Markona, siapa yang menandai tangan proklamasi? Terus kamu tahu nggak siapa? Nggak tahu, Ma. Markona nggak tahu. Bukan Markona, tapi... Pak Gurang Kribonya nanya ke Markona terus, Ma. Markona nggak bilang nggak tahu. Jadi Pak Guru tuh duduk kamu? Iya, Ma. Tapi bener kan, bukan kamu yang menandatangani proklamasi itu, eh? Bukan, Ma, bukan, sumpah aja, Ma. Udah, ayo ke sekolahan, masih ada kan Pak Gurunya? Udah, ayo cepetan. Udah, ayo, bawa tasnya. Masa anak emak dituduh? Cepetan, udah ini tinggal aja, udah cepetan. Udah, ayo cepetan, udah gendong, Ma, cepetan. Cepetan. Orang anak mau sekolah malah dituduh menandatangani proklamasi. Assalamualaikum. Tur, berat mak. Udah gede juga. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yang pelan-pelan ya Bu ya. Saya ini guru loh Bu. Yang agak sopan sedikit lah Bu. Saya ini guru Bu, guru. Nah kalau Bapak guru berarti harus menjadi contoh anak-anak, bukannya malah menuduh. Ibu, kalau ngomong itu pelan-pelan ya Bu ya. Jelaskan dulu permasalahannya itu apa. Intinya saya tidak terima anak saya Markona dituduh-tuduh. Dituduh apa Ibu? Saya cuma nanya loh Bu, bukan menuduh. Saya bertahun-tahun nyekolahin dia, ngajiin dia, nyampe mau ke sekolah ini, ke sekolah Bapak ini, nyebrang sungai. Udah sekolah sendirian kayak gini, tapi gak apa-apa. Yang penting anak saya pintar, jujur. Markona, diem. Tapi saya tidak menuduh loh Ibu. Jelek-jelek begini Markona tuh gak pernah berbohong, Pak. Bu, Ibu, jangan marah dulu ya Bu ya. Ini bisa diselesaikan dengan baik-baik Bu. Jadi guru kok gak bisa ngatur? Sama kayak rambutnya, gak diatur-atur. Saya tuh kecewa Pak, saya tuh sedih. Pulang-pulang Markona dituduh sama Bapak menandatangani proklamasi. Siapa yang nuduh Ibu? Saya itu cuma nanya Bu, bukan menuduh. Tapi kan saya gurunya, jadi wajar dong saya nanya. Tapi memang bukan Markona yang menandatangani proklamasi itu, Pak Kribo. Ibunya Markona yang terhormat. Ibunya Markona yang terhormat. Ini bukan pasar ya, jadi ngomong pelan-pelan aja. Saya ya Bu ya, bercita-cita menjadi guru. Dari Jawa jauh-jauh ke Provinsi Riau di sini, itu untuk mengabdi ke negara Ibu. Untuk mendidik anak bangsa supaya cerdas, bukan malah dimarah-marahi begini. Saya itu mendidik dengan jujur, dengan amanah. Ingat itu ya Bu ya. Pak Kribo yang terhormat, Markona itu baru lahir kemarin. Udah ditanyain siapa yang menandatangani proklamasi. Ya jelas bukan Markona yang menandatangani proklamasi, Bapak Kribo. Oalah Bu, Bu. Sekali-kali makannya pizza, jangan tempe terus. Makanya Indonesia itu gak maju-maju Bu, karena Ibu sama anak ini sama Oonnya. Udah ya Pak ya, sekarang gini.
gini aja, Bapak gak usah nuduh-nuduh Markona lagi yang menandatangani proklamasi ya Pak ya. Yang menandatangani proklamasi itu adalah saya Pak, saya Siti Pak, emaknya Markona, saya. Udah kan Pak, udah jelaskan Pak, udah percayakan kalau saya menandatangani proklamasi. Ya kan Pak? Udah ya Markona, udah. Assalamualaikum, ayo. Walah, Indonesia hancur. Kamu tuh harus tetap jadi anak jujur ya.